Evakuasi sopir minibus yang mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Yogyakarta Purworejo, Kabupaten Kulon Progo pada Selasa petang berlangsung dramatis. Wijayanto, sopir minibus ini terjepit usai mobil yang ia kendarai dihantam shuttle bus Bandara YIA. Kecelakaan bermula ketika shuttle bus Bandara YIA melaju dari Purworejo menuju Yogyakarta dengan kecepatan tinggi dan berusaha mendahului sebuah truk yang berada di depannya. Namun dari arah berlawanan, minibus yang dikendarai Wijayanto juga tengah melaju dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Evakuasi berhasil dilakukan setelah 30 menit. Sopir minibus, seorang penumpang, dan satu pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat mengalami luka. Tim Liputan CNN Indonesia.